puasa. Apa puasa malam? Kita puasa malam. Kita orang puasa malam. Tell you what we doing right now in the middle of Manjung at night. In the middle of what? Nowhere. No, it's Manjung lah. Manjung lah. Training, but the lights look very dark. That difficult, but we train. We train. National player eh. Tu lah, tanya Fahid Nasir sekali lagi kau lap. Well done. Bermain di hari raya. Pembahasan balik. Balik tempat lama. Tempat lama lah dia. Tempat baru. Tempat baru lah. Ipoh. Tanya dengan dua kosmen. Malam ni kami tiga mata insyaallah. Okey, sekarang ni jam menunjukkan 9.30 minit, lebih kurang 30 minit lagi, setengah jam lagi sebelum kick off Selangor menentang pasukan PMP. Insyaallah malam ni Selangor akan mempamerkan aksi terbaik. Tapi itulah, aku masih lagi kesorangan dekat kawasan Lengkong Ui ni. Nampak tak ada orang lagi. Tapi aku dah dengar chant daripada atas Selangor. So mungkin dia orang dengar dah on the way nak masuk kot. Bro, daripada mana? Saya dari Sabah Bernam. Sabah Bernam. Jalan Teluk. Jalan Teluk. So hari ni datang berdua? Berdua bang, baru kahwin bang. Oh alhamdulillah, syukur alhamdulillah, tahniah tadi. Kita nak bagi dia rasa sebelum dia datang seorang. Oh ya. Yeah. Okey, macam ni lah, macam mana ni dalam KMP malam ni? Sebelum ni kita menang 1-0. Kalau ikutkan prestasi, lagi-lagi kita dapat import baru kan, 3 gol hat-trick terus kan. Rasanya gandingan tu mantap lah. Itu pun faktor tak tambah Rufino lagi. Kalau ada Rufino rasanya
kita punya serangan tu lagi baru lah. So siapa akan menyerlah malam ni? Rasanya Ifeat Dayo tu mungkin akan jadi tumpuan lah malam ni. Tapi nak tengok juga Taylor. Dia sebab dia, game sebelum ni dia perform nama Kedah tu. Jadi nak tengok lah. Harap dia dapat pair yang cun lah. Pedro tadi. Mana dari tadukan Telerigan. Diselamatkan oleh Ashraf. Sandro berada pada posisi yang terbaik. Masa lagi Sandro hantaran untuk Ifeat Dayo. Mudah bagi Ifeat Dayo. Satu kosong. Meletakkan Selangor mendahului. Hanya dua pemain yang memberikan perbezaan, Sandro dan juga Ifeat Dayo. Ya. Dari Fazrul untuk Khairul Ashraf yang bergerak di sebelah kanan. Yasir Pinto, Fazrul, ruang yang baik Yasir semula dan kali ini Bukitiran. Bukit mencuba jaringan yang menarik dari G Bukitiran. Malim taran untuk Syazwan dan peluang, oh terlepas. Peluang kemasan dari Sandro Da Silva. Game malam ni. Malam ni so far so good. So far so good lah. Tapi tu lah kan, tak ada peluang kan ni. Second half tu lah. Tak banyak attack kan. Sebab kita ada peluang tapi tu lah. Mungkin player penat ke. Sebab hari tu game. Yes. Lepas tu travel lagi kan. Yalah, betul-betul pun player dah lakukan yang terbaik. Terbaik kan. Keep it up lagi lah untuk next game kat Terengganu pula. Kan. Jangan turun punya. Jangan risau kan. Kita bermain dengan baik sebenarnya kan. Bukannya ni cuma mungkin tak ada luck kot. Tu lah. Rasanya defense kena improve lagi lah. Good campy pun lepas dapat gol penyamaan pun diorang dah kumpul dah kat bawah. Diorang dah pakai imbas lah. Saya pun sampai hilang suara. Sampai hilang suara sokong kan. Tak apa, insyaAllah next game kat Terengganu kan. Okay guys, itu dia. Satu sama keputusan di Stadium Manjung ni, mana kita sebenarnya sikit je lagi boleh dapat
tiga mata penuh. Tapi itulah takdir, orang cakap berrezeki tak ada untuk dapat tiga mata penuh kat sini. Tak apa, insyaAllah next game lawan Terengganu, Selangor akan bangkit semula untuk mendapatkan tiga mata penuh. Dan kita jumpa lagi untuk next vlog. Bye.